Anda mundur studio 4. Eh, hey, mau syuting dong. Di situ dong. Di jauhan dia nungguin. Kejar-kejaran. Dia pengen syuting dari tadi. Mantap. Ini belum apa-apa ya, udah melanggar prokes loh. Kenapa gitu? Ini tadi, udah deket-deketan gak pakai masker Anda. Iya. Ini baru kebuka ya, kok gak ngajak makan orang. Ya kan kalau saya gak suruh Anda jauhan, waduh. Tolong dokter Tirta. Eh, jangan dokter Tirta lagi lah, tolong lah. Repot urusannya kalau sama dia, betul. Repot. Ya udah kita lihat videonya dulu. Pernah hitungan gak kalau kalian ngasih hadiah pada pasangan? Waduh. Coba. Sebuah hadiah bisa menjadi salah satu ungkapan bahasa cinta demi membahagiakan pasangan. Ada tipe pasangan yang royal dalam memberikan hadiah, namun tak sedikit juga yang terkesan hitung-hitungan. Jika kita dihadapkan dengan pasangan yang perhitungan, segala hal dilihat dari untung dan rugi. Namun di saat cinta menjadi sebuah perhitungan, akankah sebuah hubungan masih dinilai baik-baik saja? Kalau Anda, bagaimana? Saya sih sebenarnya nggak masalah kalau hitungan ngasih ke pasangan. Yang saya masalahin kalau abis ngasih ke pasangan terus di tag endorsean. Oh benar. Ada thank you-nya di bawahnya. Iya, terima kasih. Ada tag-nya gitu. Lu tahu loh Ali. Suka gitu. Oh iya. Suka gitu. Sekarang triknya kayak begitu. Terima tapi kasih, itu nggak boleh. Emang itu kayak gitu nggak boleh. Ada yang bilang nggak boleh nih tadi. Gak ada sih. Kok lu marah? Masalah itu kayak masalah kali ya. Kalau memang itu dari endorsean kayaknya gak masalah juga. Emang gak masalah. Tapi kan gak ada yang masalah. Ya kalau lu gak pengen di endorse ya bilang aja. Aku gak bilang aku gak mau di endorse. Justru aku gak masalah kalau mau di endorse terus ku kasih ke pasangan aku gak apa-apa. Soalnya masalahnya dia di endorse mentok seblak doang kan. Kalau gak salah terakhir ya. Nih. Ah ini kan endorsean ini kan. Enggak ada tekannya. Enggak ada tekannya. Tidak ada barang satu pun yang saya kalian berikan. Enggak, bajunya lihat. Bajunya kenapa? Bajunya itu kenapa? Endorsan. Oh bukan, saya BA itu. Ah kan? BA. Bajunya saya. Bajunya dia sih Pak. Iya tapi kan. Tidak tapi Bapak sebelumnya tahu Bapak arti BA tahu Bapak? Tahu lah. Apa? Before accident. Bi. Gak usah sebut mantan lu siapa. Pernah ngasih barang paling mahal apa ke cewek? Tas sih. Tas, tau tas-tas. Merek lah ya. Tas gunung. Iya. Tas. Enggak, tas. Sedih tas. Sama tas gunung, Pak. Gua suka sama tuh cewek kalau dapat tas gunung. Mika kalau enggak salah tas kresek demen juga ya kalau. Ah, gua mah karung juga gua pakai kalau dikasih mah. Oh, gembel kali ya. Aja gua mah. Mau ngasih apa? Hah? Pernah ngasih apa ke mantan? Aku pernah ngasih apa ya? Banyak sih. Cuma kalau yang agak lumayan mahal aku pernah ngasih tas juga. Oh, tapi kenapa tas. Ya? Aku kan punya mantan, Om. Terus pas udah putus, dia ngasih ke aku terus ditagih ke aku. Eh, ada juga kayak gitu loh fenomenanya ada juga. Iya. Udah dikasih-kasih-kasih begitu putus. Minta. Mana lagi barang-barang yang udah gua kasih ke malu kemarin balikin ke gue. Ada. Gitu. Kau balikin gak? Aku balikin. Ih. Harusnya kau jual aja e-commerce. Lumayan. Apa e-commerce-nya? Apa itu? Nanti nyebut brand lagi aku salah lagi. Kan memang kau pengen kali aku kenapa-napa. Viral pria protes diberi kado harga diskon, bajunya aku jadikan lap lantai. Plasma, salah nah, prianya. Nah ini salah nih. Iyalah, ini sih gak tahu diri. Ini gak tahu diri, benar. Sebenarnya kan sebuah hadiah itu bukan dilihat nominal harganya, bener. Tapi maknanya barang yang dikasih ke kita. Bener. Kan.